Hai, what's up guys? Kita kembali lagi di FTB channel. Okay, saya Fahid Tasnin dan saya Hazim. Okay, kita kasih tagline satu kali. Relax, cool and steady. Kat depan kami ni ada dua jenis air yang sama, iaitu air green tea, nisio matcha, milk tea with red bean. Atau lebih dikenali sebagai teh hijau susu dengan topping dia kacang merah. Kacang merah. Itu bawah. Bahasa Melayu lah. So, anda boleh tengok, nampak tak air dia kan? Eh, tak apa pun titik tu. Tak apa. Sebab dia sejuk. Sebab dia sejuk. So macam mana cara nak buka dia ni? Sebelum kita nak buka ni, okay. So macam biasalah, jangan lupa like, comment and share. Okay, subscribe dekat button ni dan tekan ring button bell supaya setiap kali kami post video akan sampai dekat korang notification. Okay. So macam mana kita nak buka ni? Kena goncang dulu ke macam mana? Kita kena buka straw. Yeah. So basically ni adalah straw, paper straw. Paper straw lah. Untuk apa ni orang kata, save the turtle. Tapi dulu waktu mula-mula Tilan buat, dia tak ada macam ni paper straw kan? Dia ada plastik kan? Tak ada, dia plastik. Sebab kenapa? Dia start campaign tu untuk save turtle. Kalau korang tengok ada kes-kes apa ni, turtle mati, penyu lah. Orang kata penyu mati sebab orang telan plastik. Dia telan plastik. So kerajaan dah memutuskan dan Tilaf mengeluarkan paper straw. Ini bukan review straw. Kita review air. Kita bukan nak biasa, kita review air. So macam mana, kena cocok ke ataupun nak goncang dulu? Biasa goncang dulu. Bagi rasa menyeluruh. Bagi dia rasa combination antara susu, teh hijau dengan kacang merah lah kat bawah ni. Bagi dia sekata. Bagi sekata lah. So nak goncang macam? Goncang macam ni? Goncang macam ni. Macam ni. Tapi dia tak ada bubble yang topping dia red bean. Topping dia kacang merah. Kacang merah. Seperti anda, kalau anda pergi ke Tea Life outlet, kalau anda nak try ni, anda sebut nisio matcha. Jangan sebut green tea, nanti dia bagi air green tea sahaja. Yeah, macam kami yang kena tadi. Macam kami kena. Tapi sebaiklah Tea Life tu bagi free kat kita orang. So kita orang ada extra 2 air, iaitu green tea yang kosong tu. Tapi rasa dia agak inilah kalau orang tahu yang original green tea dia macam mana. So, okey. So sekarang ni yang saiz ni kita ambil saiz regular lah. Okey, harga dia satu lebih kurang dalam RM9.30. So kali dua kira pandailah anda kira. Ada calculator di telefon. Jangan kata tak ada calculator. Okey, so kita try satu sedutan. Kita try satu sedut dulu. Satu sedut. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat kacang. Sekejap ya. Dua kali sedut. So, apa pendapat anda? Rasa dia macam tilaf lah. Okay. Bukan, tilaf biasanya. Rasa macam green tea lah. Tapi dia warna dia macam pekat sikit lah. Tapi rasa seakan sama lah. So, bagi yang peminat matcha di luar sana, dia combination antara green tea, susu dan juga topping dia kacang merah. So it's a great combination daripada Tea Life sebenarnya. Dia ada rasa macam ada rasa pahit-pahit daripada green tea tu sendiri, ada rasa lemak daripada susu. So dia tambah dengan topping kacang merah. Dia rasa perfect. Topping dia nice lah, tapi kalau topping dia jenis boba ataupun boba macam orang kata gula perang tu, boba tu, dia rasa agak pelik untuk
matcha green tea ni. Oh, dia green tea tak masuk, tak masuk. Dia tak kena. Dia tak kena. Tapi yang ni kena sebab dia gabung dengan kacang merah. So dia kena, dia punya rasa dia kenalah. Kalau boba dia macam pelik sikit kalau tambah. Sikitlah. Dia macam tak rasa apa kan. Kalau masa kita makan kacang ni rasa macam dia kontra lah rasa dia. Dia macam combination antara pahit dengan manis macam tu. Daripada manis tu dia datang daripada susu dan juga kacang merah. Kacang merah ni dah manis dah sebenarnya. So dia punya gula dia ngam-ngam. Okey. Dari segi rasa dia macam mana? Rasa pahit ke? Rasa macam mana? Dia pahit tak pahit. Tapi kalau yang jenis ada orang yang tidak gemar tentang green tea ni, matcha ni. Dia ada yang tak minat. Tapi ada yang minat. Tapi siapa-siapa yang tak minat tu yang green tea dia orang kata pahit lah apa semua. Tapi boleh try dulu. Boleh try dulu yang ni. Dia tak pahit sangat. Dia tak pahit sangat. Dia macam just nice-nice sebab dia ada susu dengan kacang merah. Okey, so macam mana nak tahu orang tu suka apa green tea ke tak? Kalau macam ni. Macam mana orang nak tahu? Dia bergantung atas orang tu. Dia punya cita rasa. Macam ada orang yang suka green tea atau yang ori punya tu. Original green tea yang tak ada tambah susu. Ada yang lebih suka yang tambah susu. Sebab kalau tambah susu dia rasa lemak dia tu. Rasa lemak lah. So macam nisu matcha ni ada tiga pilihan tau. Nanti kat sebelah ni aku tunjuk. Ada nisu ada tiga benda. Satu milk tea, satu yang biasa punya dan satu ada yang lain punya lah. Okay. So dia ada tiga pisa lah. Okay. Ya ni kita orang pilih ni nisu matcha milk tea. Milk tea ke? Bukan milk tea ke? Milk tea. Bukan red bang. Red bang tu spek. Itu spek tu red bang tu. Ni red bang. Dia akan sambung. Dia memang ada R dengan B. Tapi dia punya sebutan dia red bean. Jadi kita minum dulu. Dia boleh ditelan dah. Just nice. So daripada tea life memang okey lah bagi saya okey. Okey je. Dia macam tak adalah pelik sangat dia tambah. Biasa orang macam orang-orang yang tak tahu macam sedap ke kalau tambah red bean ni? Sedap ke? Biasa kalau beli tea leaf ada boba kan. Tapi ni dia tambah dia punya topping dia red bean. Sedap ke? Bagi saya on my view just nice. Dia okey. Dia tak ada macam pelik sikit apa semua. So macam mana? So bagi pendapat saya lah kan. So untuk tea leaf kali ni untuk di green tea, okey. Dia sangat-sangat berbeza dengan orang jual dekat luar lah tepi jalan apa semua. Bukan kita nak compare. Tapi memang orang nak compare pun. Okay. So yang tea leaf ni dia tak rasa macam susu tanpa banyak. Dia ikut sukatan dia. Dia ikut sukatan dia. So kalau kita beli kat luar tu dia macam bila kita minum kan. Dia susu tu banyak sangat menyebabkan kita tekak kita rasa melekat. Semua yang melekat dan mulalah jadi kahak apa semua. Ini memang dikontrol. Kalau you tengok sini. Okay. Dia punya cair. Dia tak pekat lah. Just nice. Dia ada sukatan dia. Kalau anda tengok kat sini A, B, C, D, E, F. Boleh ajar anak-anak kita sekali untuk belajar A, B, C. Nampak ni? A, B, C, D, E, F, G. Sampai G je. Sampai tak G. Muat dah. Tak muat. Kalau ni sampai Z ni pelik lah tu. Tapi apa yang kamu kita tengok dia orang buat tadi. Okay. Dia buat susu dia sampai sini. Dia punya green tea tu sikit je letak. Susu macam dia kalau letak green tea banyak yang sebut green tea banyak takut jadi pahit. Cuma rasa saya boleh habis kan ni? Boleh habis. Sebab tengah haus. Okay, not bad. So anda boleh komen di bawah di ruangan komen untuk kita orang try air apa selepas ini ataupun makanan apa selepas ini. Sila bagi je Justin lah. Okay, satu lagi kita nak announce satu benda. Okay, anda semua yang business owner ataupun peniaga-peniaga kecil ataupun yang baru nak starting apa semua kan, kalau you ada produk yang nak kami review kan. Okay, so boleh hantar kepada kami lah. Okay, kita orang akan buat secara percuma. Percuma buat masa. Don't worry, tak ada extra charge ke apa ke. Just
anda just bagi kita orang just jenis-jenis makanan ke, tak kisahlah makanan kering ataupun makanan basah macam frozen ke apa ke, kita orang boleh buat. So kalau korang berminat, boleh cari kontak di bawah description bawah video ni. Sila komen kat bawah. Ataupun macam mana dekat YouTube ni, boleh kita send DM ke boleh? Tak boleh. Kita ada letak dekat link dekat description tu. Anda tekan terus masuk ke link WhatsApp lah. Link WhatsApp ataupun dekat reply je apa? Reply je DM. Ataupun boleh DM comment, saya comment. Dekat IG dekat ke IG, Facebook. Ataupun yang paling senang dekat WhatsApp kat bawah. Okay, so kita akan you all beli barang, so siapa cuma kita akan reviewkan lah macam tu. Okay, so lain tak ada apa, sekarang itu saja konten pada kali ini. Okay. Itu saja. Nishio Matcha daripada Tilan. Nishio Matcha daripada Tilan. Okay, last kali, tagline satu kali. Tagline satu kali. Okay. Relax, cool, steady. Zas. Zas. Wah.